Kitab sejarah. Wa kana mulkuhu 400 sana. Dia berkuasa 400 tahun lamanya. Penguasa tunggal syarqan wa gharban, dari mulai belahan timur dunia sampai ke barat, tunduk dalam kekuasaannya. Lalu kemudian datanglah nabi penyeru kepada tauhid menghadap penguasa yang hebat, raja segala raja di atas dunia. Menyembahlah kepada Allah. Lalu apa jawabnya? Dengan sombong dan angkuh dia berkata, Arabbun ghairi, Arabbun ghairi, adakah Tuhan lain selain aku? Adakah yang lebih berkuasa di dunia ini selain aku? 400 tahun membuat dia merasa bahwa dia Tuhan, sampai-sampai keluar dari mulutnya, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ba'udah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak malu menciptakan ba'udah, nyamuk. Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk. Wa ma fauqaha, lebih kecil daripada nyamuk. Apa yang terjadi? Nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidungnya, terus ke dalam batang hidungnya, sampai ke otaknya, dan nyamuk itu pun menggigit otak kepalanya. Lalu kemudian dia mengambil martel memukul-mukul kepalanya, sampai orang-orang di sekelilingnya menyangka dia gila, sampai dia habis usaha, makin sakit, tak dapat dirasakan, tak dapat diceritakan, tak dapat diungkapkan bagaimana rasanya, dan akhirnya dia pun mati. Dicatat dalam sejarah, dia bernama